Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Jikri Moto Vlog nih. Ya, jadi ini sore jam 5. Gue ini sebenarnya mau ke Tangerang. Ya sedikit ada kerjaan ya guys ya. Cuman di kesempatan kali ini gue mau nganter pesenan dulu. Pesenan apa tuh bang? Ya, pesenan cover helm Elmo guys ya. Jadi kalau kalian yang mau pesan, minat atau mau helm full face nya yang udah agak kusam anjay. Wow, kena ciprat gue anjir. Ya Allah, sabar ya guys, sabar ya Allah. Punya mobil nyiprat-nyiprat aja deh. Oke lanjut ya. Jadi gua mau nganter pesanan dulu. Ini mau ngirim kebetulan ke Kalimantan guys. Buh, gila jauh ya. Ya gitulah, gua mau ngirim dulu. Ya nih ayo terus, terus. Lihat-lihat lu si anjir. Tabrak. Oke, sudah sampai. Sebentar ya guys ya. Aduh. Mama. Terima kasih apa ya? Eh bang, udah selesai kita ngirim barang. Let's go. Rekam nggak? Oke. Siap. Ntar udah ngoceh ngalor ngidul tuh tahu nggak rekam gitu loh. Let's go. Eh belum dikontak bodoh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini gue bakal bahas masih seputar kebijakan YouTube ya yang kemarin. Mungkin bukan gue yang cuma gue yang ngerasain gitu loh, yang sering komen subscribe ya, udah subscribe nih, atau istilahnya sub by sub gitu loh. Jadi kita dia udah subscribe, kita harus subscribe balik gitu. Jadi gue di sini mau bahas keuntungan dan kerugian kalian menggunakan sub by sub gitu loh. Nyebutnya kayak mana sih? Sub by sub apa sub by sub, bodoh lah pokoknya intinya itu ya. Pertama, keuntungan kalian yang dapetin yang ngelakuin ya, bukan ngedapetin, ngelakuin sub by sub ini. Satu, memang kalian terlihat subscriber kalian itu banyak ya. Satu. Kedua, kalian terpandang, oh ini subscribernya udah banyak nih. Tapi semua itu ada kekurangannya gitu loh guys. Walaupun subscriber kalian banyak, tapi kalau kalian ngelakuin hal sub by sub ini, otomatis viewers kalian itu dikit gitu loh. Kenapa gue bilang dikit? Karena gini, sub by sub itu kan istilahnya nge-subscribe tapi dengan timbal balik gitu loh. Jadi video kalian tuh viewersnya bakal dikit, nggak kayak konten creator yang memang punya konten yang menarik gitu loh. Beda sama gue. Kalau gue itu ya apa sih, konten gue nggak ada makanya viewers gue dikit gitu loh. Karena sub by sub itu gimana ya, kayak ada paksaan gitu loh, bukan karena dari niat kalian sendiri buat subscribe channel tersebut gitu. Udah gitu ada dua tipe orang ya, ada dua tipe orang. Dia ini suka nonton video kita tapi nggak pernah subscribe, dan sebaliknya ada yang subscribe channel kita tapi dia nggak pernah nonton gitu loh. Biasanya yang subscribe tapi nggak pernah nonton, nah itu dia jatuhnya sub by sub. Jadi dia itu cuma ngincer biar apa namanya, subscribernya banyak tapi viewers itu bakal dikit. Beda sama yang gue bilang tadi, kalau konten kreator yang memang punya karakter sendiri itu pasti banyak gitu loh. Beda sama sub by sub gitu.
Ya, nggak usah munafik lah ya. Dulu gue juga kayak gitu. Sub by sub itu ya jatuhnya kayak ngemis gitu loh. Kenapa gue bilang kayak ngemis? Karena kita tuh komentar di channel orang, belum tentu orangnya bakal mau subscribe ke kita gitu loh. Makanya sekarang kalau ada yang komen kayak gitu di channel gue masa bodoh aja. Gue masa bodoh karena ya itu nggak bakal nguntungin diri gue juga sub by sub itu. Sekarang udah nggak bakal efektif buat kalian para konten kreator baru yang mau ngincer 1000 subscriber kan, kebijakan YouTube tuh sekarang kayak gitu. Ya percuma, karena ada tambahan lagi minimal 4000 jam tayang gitu loh. Kalau konten kalian nih cuman yang nonton 10, 20, bahkan sampai 100, itu nggak bakal cukup. Tapi tergantung dari durasinya gitu loh, durasi video yang kalian upload di YouTube. 4000 jam tayang itu nggak sedikit guys, itu kalian harus kerja ekstra. Gua aja yang sekarang, jadi alhamdulillah gua udah sampai 7700 subscriber. Dan itu berkat dukungan kalian semua. Gue juga gak ngerti kenapa sampai banyak kayak gitu. Mungkin karena video yang kemarin viral. Gue juga gak ngerti. Gue juga ya bersyukur aja. Kalian tuh kalau misal mau nyampe subscriber kayak gitu, kalian tuh gak instan gitu loh. Gak cuma bikin video, upload, terus langsung terkenal. Enggak. Kalian tuh harus kena caci maki dulu, harus kena bully dulu, harus dihina-hina, harus dikatain anjing segala macem, dikatain goblok. Gila, netizen itu kalau misalnya ngejudge orang itu, wah gila. Gak ada apa namanya ya, nggak punya hati bor, kalau lu mau tahu, sumpah kayak nggak punya hati mereka itu. Bang, woi ya elah, kena ciprat gua lu anjir. Ya mungkin gua cuma segitu sih sebenarnya keuntungan dan kekurangan dari sub by sub tersebut gitu loh. Jadi kalau kalian misalkan ada tambahan, silakan komentar di bawah, ada tambahan untuk gua atau yang lainnya, silakan komentar. Menurut gue itu aja kelebihan dan kekurangan sub by sub. Oh iya, gue lupa satu lagi ya guys ya. Insya Allah nih, nazar gue ya, misalkan channel gue ini tembus 10.000 subscriber, insya Allah gue bakal gue bakal ngadain giveaway lagi gitu loh. Gue bakal ngadain giveaway lagi karena sebagai bentuk apresiasi gue kepada kalian gitu loh, subscriber gue. Jadi kalau ada orang yang bilang, alah ini YouTuber receh, alah ini channel sampah, so-so giveaway, song artis, oi boy, itu bukan ngartis boy, tapi bentuk kepedulian kita terhadap subscriber. Kalau yang ngomong gitu sini palanya biar gue sledding. Kadang-kadang aneh deh, bukannya song artis apa gimana ya. Gue mau giveaway itu, gue tuh mau kasih apresiasi buat kalian yang udah mau support channel gue gitu loh. Kalau sampai tembus 10.000 subscriber, insya Allah gue bakal ngadain giveaway lagi. Bang, giveaway-nya apa bang? Nah, itu masih rahasia. Pokoknya share terus video gue, suruh teman kalian subscribe. Siapa tahu kalian nanti yang beruntung. Dan satu lagi, gue insya Allah bakal ngebotakin rambut gue. Cuman gak botak licin ya, botak paling sekitar 3 cm atau 5 cm. Karena rambut gue kan biasanya gondrong kan. Pokoknya pantengin terus Jikri Motor Vlog, share videonya biar cepat 10.000 subscriber dan bakal ngadain giveaway lagi. Okay, thanks for supporting me guys. Gue Jikri Motor Vlog, peace. Dadah.